Halo Sobat Binus, dimanapun kalian berada pasti tidak sabar lagi ketemu dengan saya. Pasti ada sesuatu yang akan kami bagikan. Dan hari ini saya terlihat tanpa pakai batik, pasti ada acara yang spesial yang akan kami berikan, informasikan kepada Sobat Binus. Jadi kita akan nanya kira-kira hari ini ada kegiatan apa. Di belakang saya ini ada para wanita-wanita cantik. Nah, di sini juga ada banyak orang yang kelihatannya keren-keren selain saya. Jadi kita tanya ini dalam rangka apa mereka hari ini. Dan saya nanya, ya itu di sana tuh ada ibu yang lagi selfie foto nih, kita ke sana aja nih. Ya, sih. Ya, itu jadi itu ibunya lagi foto sama anaknya. Kita tanya, "Bu, saya numpang bertanya dikit. Ini kok tampang cantik sekali dengan bawa bunga. Ini kira-kira dalam rangka apa hari ini nih? Kok kelihatan cantik sekali." Silakan perkenalkan dulu nama, program studi, dan enggak apa-apa, santai. Gak usah tegang. Ya, gimana? Agak dekat boleh biar. Namanya Mei. Program Ali Jenjang sekarang sedang ada acara angkat sumpah. Iya, jadi ada angkat sumpah profesi nurse ya. Iya, betul. Jadi angkat sumpah profesi nurse. Lalu bagaimana perasaan hari ini akhirnya diangkat sumpah? Iya, sangat menyenangkan. Ya, jadi sangat menyenangkan. Jadi ini sangat menyenangkan sampai dandan ini dari kapan nih? Dari pagi jam 4.3. Iya, dari jam 4. Dari jam 4. Wah, makanya tampang hari ini bahagia dan cantik. Kalau di sebelah Pendamping. Oh ya, ini bunganya ikut. Dari Happy Graduation. Ya, ikut mendampingnya. Sekali lagi kami ucapkan terima selamat, kasih. Sukses selalu ya. Oke, Sobat Binus, jadi ada kegiatan angkat sumpah profesioners. Dan juga nanti kita akan ke dalam. Ini masih di suasana di luar di Hotel Purisarum Seminyak. Ya, jadi tepatnya hari ini tanggal 16 Juni 2022, tepatnya di Hotel Purisarum Seminyak, diadakannya yudisium dan angkat sumpah profesional. Oke, Sobat Binus, berarti kita sekarang sudah ada di dalam ruangan kegiatan yudisium dan angkat sumpah profesioners Stikers Binausada Bali. Jadi ini adalah wajah-wajah suasana yang ada di dalam ruangan ini. Kita tanya salah satu yang lagi berbahagia, pria tampan. Ini kayaknya dia kabur dia. Padahal tadi dia udah oke tadi. Tadi percaya diri sekali, tiba-tiba langsung kabur. Tapi kita kejar dia ya. Kita kejar pria tampan di sana itu. Nah, itu wajahnya dia pura-pura saja kalau dia itu menghindar, padahal sebenarnya dari tadi pengen. Nah, kita langsung ke sini. Perkenalkan nama, lalu kegiatan apa hari ini, dan juga bagaimana perasaan. Ya, boleh. Silakan. Nama. Santai. Ya. Ayo ke depan dulu. Oh, enggak apa-apa. Ngomong dulu aja. Namanya Hapdi. Hapdi. Kelihatan kita hari ini yudisium dan angkat sumpah profesinas Stikers Binausada Bali. Perasaannya ya lumayan bahagia, bahagia. Happy. Ternyata semuanya bisa dilalui. Bisa dilalui. Berat badannya dia dilalui. Dan yang kedua, kopinya saya nggak tahu undangan kopinya. Sampai sekarang kopinya itu belum nyampe. Udah, ternyata dibisik. Udah bangku Sobat Binus. Tapi dia lagi berbahagia sekali ya Sobat Binus ya. Oke, jadi jangan lupa untuk tonton kami. Jadi jangan lupa tonton kami terus untuk kegiatan-kegiatan Stikers Binausada Bali, karena kami unggul dan terpercaya. Oke, Sobat Binus, jadi kita akan nanya juga. Pasti yang bahagia bukan cuma para wisudawan ataupun yang angkat sumpah nurse hari ini, tetapi keluarga pun ikut bahagia. Supaya nanti kalau Sobat Binus pengen menjadi perawat, pengen menjadi bidan, beginilah suasana kebahagiaan daripada keluarga. Jadi kita nanya dari keluarga yang hadir pada, boleh dibuka masker biar bisa perkenalkan nama, lalu suaminya siapa yang hadir. Iya, saya suami dari Kanegara. Iya, Kanegara. Perasaan senang sih sudah akhirnya sampai di step terakhir ya. Iya. Pengangkatan sumpah. Semoga nanti sumpahnya bakalan
tetapi ingat waktu melaksanakan tugas. Jadi kemarin itu ikut nemanin bapaknya stres-stres ketika masa-masa kuliah dan akhirnya lega ya gitu ya. Ya jadi ini kebahagiaan tersendiri dari keluarga bahwa suami tercinta sudah berhasil dari S1 keperawatan sampai profesi nurse hari ini. Jadi jangan lupa juga Sobat Binus gabung di Stikes Binus Ada Bali untuk menjadi seorang perawat profesional ataupun bidan profesional di Stikes Binus Ada Bali. Halo Sobat Binus, jadi kita bertanya langsung kepada Ketua Stikes yang sekarang lagi di belakang saya, lagi sama mahasiswa. Jadi kita nanya dalam rangka kegiatan apa hari ini dan sudah sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Oke, kita langsung menuju ke Pak Ketua langsung. Permisi Bapak. Hati-hati, saya lupa ya Pak, jangan pakai masker Pak. Agak sedikit gemuk dia Pak. Ini Bapak silakan say hi dulu sama Sobat Binus. Dalam rangka apa hari ini Pak? Oh, hari ini kita adalah yudisium dan angkat sumpah tahun ajaran 2021-2022. Oke. Ada 200 lebih ya mahasiswa. Iya, ya, mahasiswa. Dan ini lagi bersama dengan mahasiswa yang sudah kelihatan. Tadi sempat enggak kenal ya, Pak? Sempat nguji ya. Sempat nguji dia. Kemarin pakai masker dan online jadi lupa gitu. Ternyata tidak seganteng ini waktu dia. Penelitian waktu itu pakai kualitatif memang dia. Kualitatif. Iya, kualitatif. Jadi ini sudah kelihatan ganteng dan ini kelihatan cantik. Hari dengan ibu siapa? Dengan Ibu Handayani. Pembimbingnya Bu Rita sama Bu Matani. Gimana perasaan Ibu Handayani? Senang bisa bergabung di Binus Ada. Terima kasih untuk Surya Usada yang telah memfasilitasi kami untuk sekolah lagi. Jadi ini dari Surya Usada ya? Iya. Oke. Okay. Dari Surya Usada. Ini hubungnya? Hubung pusat. Oh, hubung yang pusat ya? Oke. Okay. Tetangga saya rumah. Ya, jadi terima kasih. Jadi hari ini kita mengadakan acara yudisium dan angkat sumpah Sobat Binus. Jadi kalau kalian gabung di Stikes Binus Ada Bali biar seperti mereka ini. Jadi perawat profesional dan bidan-bidan profesional. Dadah. Sampai jumpa di yudisium dan angkat sumpah selanjutnya. Terima kasih semuanya. Material selama kita kuliah tetap dilanjutkan. Kekurangan yang tidak mungkin kita pungkiri bahwa kami juga banyak kekurangannya. Saya kemarin sempat tanya satu persatu, ternyata mereka berkesan. Berkesannya ada yang berkesan pada saat ujian lab. Jadi ujian labnya kita serahkan pada saat pandemi ini sifatnya online. Pertanyaan sumpah ini, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyaallahan. Kau kehilangan hati.
jatuh tangan kamu nebi. Dan di saat beli benar-benar sayang, itu kamu bermain cinta. Oke, baik Sobat Binus, jadi dengan berakhirnya rangkaian kegiatan untuk Yudisium dan Angkat Sumpah Profesioners, jadi sudah berakhir kegiatan pada hari ini. Dan saatnya bisa lihat di belakang wajah-wajah kebahagiaan teman-teman yang akhirnya sudah diangkat sumpah dan sudah memperoleh gelar Profesioners, dan mereka lagi prosesi foto bersama. Jadi bisa dilihat dari wajah-wajah penuh. Nah, ini di pojok aja udah kelihatan wajah-wajah penuh kebahagiaan seperti itu. Jadi sekali lagi buat Sobat Binus, ini sesi pertama. Nanti akan ketemu lagi bersama dengan saya Ferry terkait dengan untuk kegiatan Yudisium dan Angkat Sumpah Profesional untuk sesi kedua itu di jam 1 ya Sobat Binus. Oke, dadah, sampai ketemu lagi. Halo Sobat Binus, jadi sekarang tepat jam 2, ini untuk sesi yang kedua. Jadi sesi pertama kita sudah melaksanakan Yudisium dan juga Angkat Sumpah Profesioners. Jadi sekarang untuk sesi kedua, jadi kita coba nanya, karena saking banyaknya jumlah mahasiswa, jadi harus ada dua sesi. Dan ini sudah lihat, saya bingung, ini wajahnya wajah cantik-cantik semua, ganteng-ganteng sampai tidak kenal, dan wajah-wajah bahagia. Kayaknya mereka pengen, Pak, saya disampirin dong. Jadi kita sampirin mereka dulu. Perkenalkan, siapa yang mau ngomong? Namanya siapa? Perasaan hari ini seperti apa? Bagaimana perjuangan kemarin? Saya naik di kursi. Silakan, silakan. Kenalkan, nama saya Dian. Hari ini bahagia sekali, soalnya sudah akhirnya selesai perjuangannya. Akhirnya, katanya akhirnya, berarti kayaknya kemarin sempat stres juga ya. Iya, sekarang ini wajahnya begitu bahagia. Dan kira-kira apa kesan di Stikes Nusantara Bali? Kesannya luar biasa. Luar biasa. Jadi bisa lihat saya, ini kerja di rumah sakit atau di mana nih? Rumah sakit Mangusada. Ini teman-teman dari Mangusada nih. Jadi ya Sobat Binus, kalau ke Mangusada, ini lihat wajah mereka, cuma pasti beda. Hari ini saya bingung juga. Beda. Saya pikir ABG. Tapi memang masih muda kok ya. Oke, kita ke itu ada lirik-lirik dari tadi. Dia pengen ngobrol, dia pengen bercerita. Dia mau lukis senja, silakan. Ngobrol apa aja, perasaan hari ini, perkenalkan dinas di mana, dan perasaan hari ini, silakan. Ya, perasaan hari ini senang sekali. Ini dosen panutan saya ini. Kita sebagai dosen sama mahasiswa harus lebih akrab. Jadi teman. Jadi kalau Sobat Binus kuliah di Stikes itu serasa teman ya? Ya. Lalu gimana perasaan hari ini? Enak. Hari ini senang, akhirnya semua terlalui. Oke. Dengan lancar ya, berkat ya, bantuan dosen-dosen yang baik semua di sini. Jadi tidak terbebani ya? Tidak, jadi dosennya baik-baik semua. Oke, siap. Jadi katanya dosennya baik-baik, salah satunya saya ya? Paling baik ini. Oke. Okay. Ya, jadi kita lagi. Ini kasihan. Oh, ini lirik-lirik juga nih. Pengen, Pak, saya dong. Ngobrol aja. Namanya siapa? Perasaan hari ini. Namanya Sutra Ningsih. Sutra Ningsih. Lalu? Rasanya senang. Eh, ini perawat. Tapi kok hari ini wajahnya glowing sekali ya? Iya dong, perawatan ya. Perawatan sehari. Sehari demi tampil cantik hari ini. Ya, jadi mereka sekarang ini harinya mereka yaitu Yudisium dan Angkat Sumpah Profesioners. Jadi ini sesi yang kedua, dan kira-kira pesannya, kira-kira apa? Pesan apa?
di sana banyak buat sobat Binus ini, sobat Binus yang mungkin lagi pengen mau kuliah atau bagaimana kira-kira. Apa ya, Binusnya mantap nggak? Oh, terbaik. Pokoknya mantap. Ya. Jadi terbaik ya, dan kalau mau jadi perawat pasti sekolahnya di Binus. Jadi kalau mau jadi perawat atau bidan sekolah di Stikes Binus ada balik karena bilang unggul dan terpercaya. Ya, kita serah bebas. Dadah. Kami mendapat bisikan dari beberapa rohaniawan. Pak Wayan, bahagialah menjadi perawat. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan 3 profesi untuk masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Yang pertama petani katanya. Pendeta tanpa sastra. Pendeta tanpa sastra, itu petani. Yang kedua tenaga kesehatan. Pendeta tanpa mantra. Ya, meskipun saudara tidak bisa mantra, ketika kita melayani dengan ikhlas itu adalah tangga menuju surga. Yang ketiga, pendeta tanpa weda. Mereka itu adalah kuli. Kemudian ternyata di situ ada pertanyaan yang masalahnya begini. Sampai kapan ya Stikes Bina Usaha berdiri? Jawabannya ternyata sederhana. Sampai pimpinan, unsur pimpinan, unsur staf, dan unsur dosennya berhenti menyatakan diri sebagai pelayan. Surabaya dan Boyolali menuju kidul sambil bergaya. Stikes Bina Usaha Bali tetap unggul dan terpercaya. Semoga juga Stikes Bina Usaha Bali menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terbaik, yang masuk 10 besar. Itu harapan saya. Karena saya alumni di sini. Kukira kita bersama, begitu banyak yang sama, matamu dan mataku. Kukira tak kendala. Atas nama segenap panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Saya Pratya. Saya Materi pamit. Halo Sobat Binus, dengan berakhirnya rangkaian kegiatan kita hari ini, otomatis maka berakhir juga kegiatan untuk Yudisium dan Angkat Sumpah Profesi Ner. Jadi kita sudah mengadakan 2 kali, di mana sesi pertama ada 96 dan sekarang ini ada 97, jadi total 193 yang di Yudisium dan Angkat Sumpah untuk Profesi Nurse. Jadi sekali lagi terima kasih para Sobat Binus yang terus nonton Stikes Binus Surabaya Bali, terus ikuti kegiatan-kegiatan kami, karena pastinya kami akan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa terkait dengan informasi Stikes Binus Surabaya Bali. Salah satunya adalah kegiatan kita hari ini, karena kalian bagian dari Stikes Binus Surabaya Bali akan ikut di dalam kegiatan tersebut. Ya, ini kalau bisa dilihat juga mereka adalah yang jadi tim-tim dari apa namanya, vokal, jadi UKM vokal. Jadi mereka akhirnya dari pagi ya, dari pagi dan sore. Dari kemarin mereka melelahkan tapi menyenangkan. Iya. Makanya jangan lupa bergabung di Stikes Binus Surabaya Bali. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, dadah semuanya. Dadah sobat-sobat.